Duh, gue telat. Oh iya, ojek gue. Halo mas, di mana ya? Saya minta cepet nih, buru-buru. Udah telat soalnya. Nama gue Bintang, dan sepatu yang rusak tadi mengingatkan gue tentang masa SMA gue. Itu sepatu kamu udah jebol, kamu gak mau ganti? Masih muat ini kok, sayang kalau diganti. Tapi itu udah parah banget loh. Ya, selama masih layak pakai mah aku pakai. Oh, emang nabung buat apa sih? Nabung buat masa depan yang indah. Apa mas? Oh, enggak mas, enggak apa-apa. Emang masnya kerja di mana? Itu kok mas, dokter. Lagi nunggu Grab. Oh. Namaku Evan. Melihat sepatu tadi mengingatkanku akan satu hal. Gaya hidupku saat SMA, yang dulu aku juga pernah seperti ini. Yoi dong, kece kan? Kayaknya mahal banget sih. Lalu ngeraguin gua? Ya kagak, cuma nanya doang. Bener lagi, gua juga jadi nongsokan nih sepatu. Mas, kenapa ya mas? Oh enggak mas, kenapa kerja di mana ya? Oh, alhamdulillah saya punya usaha kecilan sih, di dekat sini. Oh, masa lagi nabung? Enggak, soalnya saya lagi suka olahraga gitu. Ingat di masa aku tidak jauh dari kata menabung. Ada yang pegel nih. Mau gue pijitin nggak? Boleh. Kayak biasa ya? Iya, aman. Sip. Aduh, lapar nih. Mager banget, pengen ke kantin. Nih, nasi goreng satu, popnya satu, sisanya buat lo aja. Alhamdulillah dapat rezeki. Lumayan dapat penghasilan. Duh, lapar. Oh iya, lupa gue lagi nabung. Oh iya, sepatu yang saya pesan ya. Oh yaudah, ntar saya ambil ya. Telepon ya mas? Iya, saya pesan sepatu. Oh. Telepon lagi. Halo? Oh iya, mobil yang kemarin saya beli. Ya, langsung ntar aja ke rumah. Iya. Boros ya mas? Iya, saya kalau ngeliat barang yang menarik dikit, saya angkut. Oh, boros. Boros adalah satu kata yang mewakiliku dulu tidak peduli dengan masa depan. Toh ngapain yang dipikirin, itu hanya mengganggu kesenanganku. Mas-mas itu ojolnya bukan? Oh iya, ojolnya. Saya duluan ya mas, saya mas. Eh bentar mas. Kita belum kenal dari tadi, nama mas siapa ya? Evan. Evan Leonardi? Iya. Yang sekolah dia sama Kofi itu kan? Betul. Ini gua.
Bintang Amanta. Oh, oh Bintang. Iya. Gila lu berubah banget gue sampai yang kenalin lo. Berubah banget juga lu. Eh, tak gue duluan ya. Oh, iya. Tapi gue boleh minta nomor lu enggak? Boleh, boleh. Oh, halo nanti. Iya. Iya. Thank you ya gue duluan ya. Sekarang aku mengerti bahwa ternyata kitalah yang menentukan masa depan kita sendiri. Setiap langkah yang kita lakukan saat masa muda adalah pilihan untuk masa depan. Dulu aku boros dan tidak peduli dengan masa depan. Maka dari itulah aku harus menuai apa yang telah aku pilih sendiri. Belum. Mas, kenapa, Mas? Oh, enggak, Mas. Masnya kerja di mana ya? Oh, alhamdulillah saya